So hello, what's up guys, welcome back to my YouTube channel. So dalam video kali ni aku nak ajar korang macam mana nak tukarkan suara korang kepada suara Travis Scott. Ataupun senang cerita, aku nak ajar korang macam mana nak gunakan voice changer dekat korang punya PC. So voice changer ni korang boleh guna untuk pelbagai platform. Mungkin korang guna untuk streaming kat YouTube ke, Facebook ke, mungkin korang stream kat Twitch, ataupun untuk PDPR. So macam kita Malaysian standard memang ramai lagi masih ber-PDPR. Mungkin korang nak test benda ni untuk terkejutkan kawan-kawan korang kan. Korang boleh guna macam dekat Google Meet ataupun Zoom. So without further ado, let's go. So first sekali korang kena pergi kat Google and then type voice mode. Okay, and then kita pergi atas sekali ni, www.voicemode.net. Okay, just tekan. And then just tekan lagi yang ini, warna biru ni, get voice mode free. Okay, tekan. And then tunggu kejap. Korang kena sign up dulu. Okay, macam aku dah sign up. And then dia akan keluar dekat bahagian bawah, bahagian bawah kiri screen korang. And then bila dah siap tu, korang tekan kat sini, ada arrow kat atas ni. And then tekan show in folder. Okay, bila dah nampak kat sini, nampak ni, korang kena double click. And then kena tekan yes. And then continue lah setup korang nak letak dekat mana kan. So kat sini kalau korang nampak, aku bagi tahu basic lah, nanti korang boleh go through sendiri, aku tak nak panjangkan video ni. So bila korang buka, dia akan keluar yang ni. So ini adalah semua suara yang korang boleh dengar nanti. Dekat bahagian bottom left corner ni ada dua ni, tekan voice changer. Okay, kalau aku tekan Kelly Tune ni, dia akan keluar lah suara dia, akan berubah lah. Okay, okay, masuk kat bahagian kiri dia tu ada hear myself. So kalau korang nak dengar macam mana suara korang jadi apa kan, dia kau tekan ni. Okay, okay, macam ni suara dia. So aku try yang ni. Sedap tak sedap? Macam ni lah. And then ada engine. Hello, so hello, what's up guys. Ini suara comel. Okay, ni ada suara macam rapper American. Okay, ada magic chord. Korang boleh test lah semua apa yang dia ada. So kalau korang tengok, semua dia punya preset ni memang agak banyak juga. So kalau korang nampak sini ada masa ni, dia actually 24 jam. So setiap 24 jam dia akan refresh semua preset-preset suara ni. Ini boleh tambah lagi banyak, maksudnya boleh tambah satu lagi slot untuk preset. So korang punya preset dalam masa 24 jam tu lebih banyak lah. Korang boleh share je and then dia akan unlock lah. So kalau korang nampak yang ni yang pro, yang pro ni aku rasa kena bayar. So dalam 24 jam dia akan tukar antara semua yang kat atas ni, dia akan bagi asal satu yang kat sini. So kalau korang tengok ni, kalau korang bayar yang pro ni, dapat banyak gila lah dia punya preset suara. And ni satu lagi untuk setup, korang kena pergi dekat setting ni. And then kena pilih korang punya input lah. So kalau korang pakai headset ke nak pakai, atau pakai PC je ke, korang pilih kat sini lah. So kalau aku punya headset ni adalah Fantech Vision, so pilih kat sini dia punya dia punya microphone dengan dia punya speaker. And then untuk setup standard Malaysian, kita akan pakai Google Meet lah. KPM akan suruh pakai Google Meet. So korang just kena pergi dekat ni, more options, 3 button ni, 3 dots ni. And then pergi kat settings. And then pergi kat sini microphone ni kan, korang tekan ke bawah. And pilih, korang kena pilih microphone virtual audio device ni. Nampak ni ada tulis voice mode. Kena pilih yang ni. So kalau korang guna kat Zoom ke, korang pergi setting and then pilih mic kat situ. You say love me don't you lie, won't cause my heart don't wanna die, keep that bass on my side, cause it seems shifting my mama way at the ass, I'm the highest in the room.